Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemiri Nusantara. Ya, hari ini kita ada di ekspedisi Marga Jaya, ya, Medan Sumatera Utara, Jalan Cemara Asri. Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2021, hari Sabtu. Kita berangkatkan satu unit mesin pemecah kemiri menuju ke Surabaya. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ya, kita ini rekanan kita menggunakan ekspedisi yang cukup panjang, ya, perjalanan dari Medan ke Surabaya memakan waktu sampai 6 dan 10 hari. Sahabat Kemiri Nusantara, ya, berat mesin kita ini 350 kilo, tingginya 1 meter setengah, lebar 1 meter, diputar oleh dinamo dan dikontrol oleh inverter. Ya, ini sahabat saya di gudang Marga Jaya. Kalau bahasa Jawanya menjile, ya. Oh, menjile. Oh, bahasa Karo. Jadi sahabat, semua pengiriman mesin di Marga Jaya ini berkat bantuan dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Kita berangkatkan satu unit mesin pemecah kemiri dari rekanan kita ekspedisi Marga Jaya di Medan Sumatera Utara. Ya, semoga mesin ini menciptakan desa sebagai sumber kemakmuran. Mesin langsung diberangkatkan ke ekspedisi. Siang hari ini langsung berangkat menuju ke Pulau Jawa. Ya, ini nanti berhenti dulu di Jakarta. Baru kita lanjutkan ke Pak Dede
di daerah Jawa Tengah. Jadi kalau ke Jakarta perjalanan 6 hari. Jadi kalau hari Sabtu ini berangkat, hari Jumat atau hari Sabtu depan sudah sampai. Sahabat Kemiri Nusantara, ya yang mau datang ke Medan boleh singgah ke ekspedisi rekanan kita ini Marga Jaya, Jalan Cemara Asri, Medan. Hari ini ada 2 unit, ini 1 unit di mobil ini, kemudian 1 unit sudah di PEX ya, di sama-sama ini berangkat menuju ke Jakarta dan Surabaya. Terima kasih sahabat, ya terima kasih, sampai ketemu lagi di channel saya, Mesin Pemecah Kemiri Muhammad Irwan. Thank you.